Selamat pagi. Kembali lagi bersama Fasta Motovlog di sini. Di hari Rabu jam 7.20 pagi. Gua mau berangkat kerja dan gua sekarang bawa Honda CBR 150. Ya. Ini motornya tetangga gua. Dititip itu ratingnya patah. Dia minta tolong gua suruh gantiin. Ganti variasi. Ya. Ini sekalian gua mau review sekalian test ride ya. Oke guys, berangkat dulu. Untuk tarikannya sih lumayan ya. Ini motor masih full standar. Masih standar, ini baru beli kapan? Bulan Februari katanya. Februari. Motor masih full standar, jadi enak kalau kita review motornya. Nggak terbungkuk ya, kalau 150 sih standar ya, ini lumayan lah standar. Enak juga sih buat belok-beloknya, lumayan juga. Dan nanti kita coba cornering di sana. Ini motor masih baru sih, jadi tarikannya enak juga. Oh, masih lumayan enak. Nah, ini gua dapat kerja sekalian jemput Tuan Putri, sekalian nge-test ride, review ini motor ya. Ini udah yang pertama sih, di posisi duduknya begitu bungkuk sih, sebenarnya kan masih sekelas 150cc. Tapi kalau yang 250cc ya bungkuk banget sih. Enak juga. Bentar, sekian dulu. Mesinnya nggak kelihatan. Ini sih mesinnya sih sama ya, sama motor gua, New CB150R. Mesinnya juga sama, 150cc DHC 6 speed. Saya juga bilang ini motor masih full standar. Suaranya aja kan, kedengeran kan? Masih full standar. Ini motor kalau dimodif enak juga lumayan. Tapi kalau untuk di modif dekal sih enggak ya mungkin. Soalnya ini udah Repsol, jadi udah menarik juga. Tahu ini kamera gua kelihatan depan apa enggak ya? Saya settingannya buat settingan motor nekat ini. Ya, semoga aja kelihatan lah. Lampu udah LED. Lampu sen udah LED. Speedometer juga sudah full digital. Ini motor tahun 2017 ya, kalau saya nggak tahu. Tahun 2017. Bedanya sama yang 2016 itu gear indikatornya sebelah sini. Tulisan Honda itu tarikannya masih enak.
deadlock juga. Masih. Wah, udah gua udah dua kali bawa motor ini. Dulu yang pertama itu di kemarin ya, salah. Itu dia tetap servis. Lumayan lah buat gua juga ngirit bensin. Maaf ya guys, gua agak flu. Bicaranya juga agak susah sih. Apakah ini suaranya knalpot kedengaran di kamera apa enggak ya? Kedengaran di belakang gua enggak ya? Enggak bisa rekam sih. Biar kalian percaya kalau motor masih full standar. Baru sampai sini aja pegel nih tangan. Pegel juga nih tangan. Ini lumayan gua jadi bingung guys. Jadi gua bilang di awal gua bilang mau review, tapi ngomong masalah motor cuma sedikit ya. Ini motor enak juga sih. Wah, penting ini mau lagi aja sih. Kalau untuk sekelas maksud gua untuk di motor CBR itu banding CBR yang 2,5, enak ini sih guys. Lo pengen motor fairing, gue saranin sih untuk budget yang butuh banyak, belilah ini CBR 150. Ya, oke, ini tahunnya berarti jalan aja lah guys. Jadinya cuma jadi review motor, cuma ngomongnya juga cuma sedikit. Nanti gua kasih judul test ride aja lah. Walaupun di awal gua udah ngomong mau review, ya tapi reviewnya mah cuma sedikit. Ini motor kalau di kelasnya tuh saingannya itu sama R15 dengan ini juga sama sekarang tuh sama guys, kita udah mulai banyak peminatnya sekarang kayak SX. Itu saingan dari pabrikan yang berbeda sih. Ini kok tapi ini kok bannya agak aneh temannya. Dari kok banting-banting ini kayaknya cakramnya sih, rem kampasnya apa ya. Kemarin waktu gua bawa itu kampasnya terlalu kayak mepet gitu, jadi pas udah muter ada yang rem ya. Gila guys, jalanan ke rumah Tuan Putri banyak jelek. Dari dulu udah sempat diperbaiki, balik lagi padahal depan situ perumahan elit ya guys. Mungkin sampai sini dulu ya guys untuk test ride motor ini Honda All New CBR 150R. Mungkin nanti kalau pulang kerja gua sempat riding lagi ya, gue riding ya guys. Sempat, maksudnya sempat nge-vlog lagi ya, nanti gua nge-vlog ya guys. Cukup sampai sini dulu video test ride Honda CBR. Jangan lupa kalian klik like,
jangan lupa share, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa bunyikan lonceng juga agar kalian bisa dapat notifikasi dari video-video baru gua ya guys. Oke guys, tetap hati-hati di jalan, tetap safety riding. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Oke guys, Fasta Motorvlog pamit. Bye bye.